Youtubers, kembali di sini dengan Dewi Surya Indonesia. Kali ini, iya, kali ini aku mau membicarakan tentang bagaimana kita untuk mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan di YouTube, atau bagaimana sih supaya Youtubers atau YouTube kita atau channel kita bisa naik cepat, guys. Nah, buat teman-teman, nah buat kalian siapa tuh yang anak-anak kecil mungkin yang unyu-unyu, yang lagi pengen tahu, yang eksis. Nah, ini kakak nih. Kakak, aku itu pengen kasih tahu kalian bagaimana sih untuk menjadi yang sukses tapi gampang, gak mahal. Pertama kali, satu. Yang pertama kali adalah kalian harus percaya diri alias pede. Pokoknya mau muka kalian jelek kek, mau muka kalian cakep kek, pokoknya kalian pede aja lihat kamera sambil ngomong ceplos-ceplos kayak gue ini. Pokoknya pede aja, karena memang kalau sudah jelek-jelek aja atau sudah cantik-cantik aja. Yang penting kalian harus percaya diri. Jadi harus percaya diri, oke? Mau mandi, mau gak mandi, yang penting pintar ngomong, oke? Yang kedua, sekarang yang kedua adalah kalian harus pintar ngedit. Apa tuh kak ngedit? Aduh, ada jualan es krim tuh. Ada jualan es puter deh. Nah, kalau kalian pintar ngedit, itu adalah membuat video kalian seperti ini guys ya. Ini bisa ada jadi bunga, terus ada bisa ada ini nih. Pokoknya kalian bisa mengkreasikan video kalian supaya menjadi oke dan keren guys ya. Dan membuat sesuatu yang mengedit video-video ini, kalian bisa pakai handphone ya. Sama seperti aku sampai detik ini, aku selalu video ngerekam dan edit pakai handphone guys. Nanti untuk video selanjutnya yang kepo coba komen, nanti akan aku berikan cerita tentang bagaimana aku pakai aplikasi video untuk bikin konten yang bagus. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting guys, kalian harus mempunyai channel yang bisa disukai, diminati oleh orang untuk menontonnya guys. Contoh mungkin untuk yang bermanfaat ya. Bermanfaat, kamu bisa kasih ilmu, kamu kasih bisa tutorial, atau mungkin kamu orangnya lucu, kamu bikin konyol-konyol aja di depan video, asal jangan basi sih. Oke, dan juga kalau gaming, kamu gamingnya gila edan dan kalian bisa nonstop 24 jam mungkin gak tidur-tidur main gaming, itu bakal orang bisa suka dan kamu bisa memberikan nih main gamenya nih ternyata rahasianya begini bla bla bla. Nah, itu kamu pasti akan mempunyai subscriber atau peminat orang yang nonton guys ya. Itu tadi yang sudah ketiga. Dan yang keempat, untuk pemula, biasanya kebanyakan melihat doang video-video orang lain. Kalian harus rajin upload foto. Upload video. Kalau upload foto berarti di mana ya? Di Instagram kali ya. Oke, jadi harus upload video yang banyak. Nggak peduli mau sedikit atau banyak yang nonton, kalian harus rajin. Biar kalian tahu, oh ternyata pangsa kalian yang suka nonton itu tentang apa, nanti kalian akan tahu. Dan yang terakhir, number 5 adalah jereng, hoki guys. Jadi kalau kalian tidak punya hoki pun juga sebenarnya ya sudah ya, karena biasanya orang pintar kalah sama yang orang hoki. Tapi jangan berkecil hati, kalian pasti bisa, harus semangat semuanya. Jangan kebanyakan lihat video orang lain, cukup untuk menjadi inspirasi kalian dan kalian terus bekerja giat. Terus aku kasih tahu nih, waktu pertama kali pasti kalian akan membuat video dengan subscriber itu adalah kalian seperti anak bayi ya, bayi kecil merangkak. Dari subscriber 100, 200, 500, akhirnya 1000. Nah, kalau sudah biasanya sudah 1000, itu sudah lumayan lega guys ya. Jadi kalian harus belajar sabar dan pelan-pelan, karena untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam penayangan adalah perjuangan. Iya, perjuangan, gak gampang. Tapi harus semangat ya, dan kalian harus menikmati
apa yang kalian buat, guys. Oke, sekarang saya sudah capek ngomong, saya sudah suara saya sudah habis, sekarang saya mau minum. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan ditunggu video YouTube tentang YouTube dan tutorial selanjutnya. Bye-bye.